Mana kita nak pergi sekarang ni? Kita nak pergi mana? Okay, aku nak pergi ambil spek aku. Spek yang aku pakai sekarang ni dah 6 tahun tau. Aku beli masa form 1. Pasal aku tak pernah tukar spek sampailah sekarang. Umur aku 20. Yang peliknya, walaupun aku sekarang lebih kepada laptop, buat kerja kat laptop, edit video kat laptop, aku punya power maintain. Dia tak naik, tak kurang. Faham tak? So, walau tu pun terkejut. Cakap 6 tahun, power tak naik-naik, dikira bagus lah. So, aku macam, aku terkejut tau. Sekarang ni aku nak duit pergi ambil spek. Nanti malam aku akan buat review pasal apa ni, aku punya spek lah. Sebab spek yang aku beli tu, dia lebih kepada orang yang editing ataupun orang yang buat kerja dekat depan laptop lah. So, aku akan ceritakan dia punya specification dia, kelebihan dia, kekurangan dia semua lah. Semua tu lah. Update. Dah dapat. Aku nak balik Malaga, aku review. Okay, sebenarnya aku nak buat review secara detail pasal aku punya cermin mata ni. Macam dia ada explain kat aku mula-mula, macam cermin aku tu dia ada pembahagi antara atas dengan bawah. Aku lupa pembahagi tu apa benda. Aku ada tanya dia punya pekerja dia, tahu tak specification pasal siapa punya cermin ni? Kata tak tahu. Memang of course lah dia tak tahu, sebab bukan dia yang layan aku masa buat spek tu dulu. Jadi aku tak salahkan dia. Aku akan review ikut apa yang aku tahu je. Okay, okay, so kita akan tengok spek tu macam mana dulu. Dia macam ni. Macam ni. Nampak? Satu warna hitam, ada cendera mata. Agak-agak korang dengan 1, 2, 3 ni berapa harga dia semua? Aku bagi korang masa, korang boleh teka dekat komen bawah. Pause video ni dulu. Harga kesemua ni adalah RM350 sahaja. Dengan RM350, korang akan dapat cermin anti blue light, extra shades dan juga cendera mata. Bagi aku sangat-sangat murah. Sebab apa aku kata murah? Spek yang aku pakai sekarang ni, yang biasa yang hanya ada power aku sahaja, aku beli RM500 lebih nak masuk ke RM600. Sebab time tu aku tak tahu yang Hanizah ni ada. Aku beli ni pun time formal, aku beli terpaksa sebab aku perlukan kegunaan untuk sekolah. Okay, jadi sebelum aku pergi further review pasal benda ni, aku nak explain kat korang apa itu blue light. Cahaya matahari dia ada sinaran merah, oranye, kuning, hijau dan juga biru. Dia bergantung pada tenaga dan juga gelombang yang juga disebut sebagai sinaran elektromagnetik. Okay, bila gabungan spektrum ni terjadi, itulah yang kita namakan sebagai sinaran cahaya matahari. Jadi kalau kita duduk dekat rumah, adakah kita terdedah dengan cahaya blue light ni? Of course, kita akan terdedah juga dengan cahaya blue light. Selain daripada cahaya matahari, LED lighting dan juga television, phone, gadget, PC, laptop ni semua ada mengandungi blue light. Rutin aku hari-hari aku menghadap blue light. Jadi aku mengambil langkah untuk beli spek anti blue light. Okay, jadi apa keburukan blue light ni? Dia boleh menyebabkan ketegangan mata. Korang akan merasa mata korang cepat letih ataupun lesu. Memang aku mengaku. Okay, jadi bila kita pakai spek ni kan, sekejap aku tukar eh. Okay, bila kita pakai spek ni, bagi aku dia sangat-sangat jelas berbanding dengan yang tadi. Sebab first memang dia punya cermin dia lebih besar daripada tadi. Lepas tu yang kedua, dia ada macam aku cakap tadi, dia ada perbezaan dekat bawah ni. Dia macam kalau aku pandang depan biasa, tapi kalau aku pandang bawah macam ni, dia macam ada curve. Aku tak tahu tahu benda, tapi memang dia dah beritahu ada benda tu sebab ada fungsi dia dan ada sebab kenapa dia jadi macam tu. Aku lupa benda tu apa benda. Jadi aku rasa abang tu ada subscribe aku sebab dia tengok YouTube channel aku. Kalau dia tengok video ni, tolong komen kat bawah ni apa fungsi dia punya bawah tu, yang bila kita tengok bawah dia macam ada curve. Yang kedua, bila kita edit video, dia ada perbezaan dari segi warna. Dia ada beritahu juga, kalau kita edit video ataupun gambar, ada perbezaan warna dari segi contrast dan juga clarity. Memang aku bila edit color grade video ataupun color grade gambar, ada perbezaan sikit warna dia. Tapi, it's not a big deal lah bagi aku. Sebab kalau aku nak make sure warna tu betul, aku boleh je macam ni. Faham tak? So bagi aku benda tu semua kita boleh biasakan. Jadi dengan kelebihan cermin anti blue light ni, dia boleh menghalang cahaya blue light tu terus ke mata kita dan dia boleh mencegah daripada kelusuan dan juga ketegangan mata. Lepas tu dia meningkatkan kontras, meningkatkan kejelasan betul dan juga persepsi warna. Macam aku cakap tadi, dia ada perbezaan warna sikit je. Okay, next kita akan cerita pasal dia punya design. Okay, kalau korang tengok spek ni, bawah ni nampak macam tak ada bingkai kan. Actually ada bingkai. Dia warna silver. Dia sama dengan warna cermin tu. So dia nampak macam tak ada bingkai. Dia full frame sebenarnya. Lepas tu dekat dia punya tepi ni plastik, depan ni besi. Lepas tu belakang ni dia punya grip lah dekat kita punya telinga ni. And dia punya hidung dia boleh gerak. Sebab selalunya aku beli spek, hidung dia tak boleh gerak macam ni. Nampak?
Tapi bagi aku sama je, cuma biasalah dia goyang-goyang kan. Tapi tak apalah, aku memang pilih macam ni. And tu je review aku untuk cermin mata ni. Bukan kepakaran aku lah dekat bahagian cermin mata ni. Apa yang aku tahu, aku explain. Apa yang aku tak tahu, aku diam. Aku akan tulis nama kedai ni dan juga nombor telefon dekat description bawah ni. Korang boleh check dekat bawah tu. Thank you so much for watching. See you in the next video. Assalamualaikum.